Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video Dapur Mami Kay kali ini mau bikin puding cappuccino cincau. Ini rasanya enak banget, apalagi dimakannya saat dingin, creamy banget, dan bikinnya juga mudah. Nah, yang mau tahu apa bahannya dan gimana cara aku bikinnya, ditonton videonya sampai akhir dan jangan di skip, ikuti langkahnya. Untuk resep lengkap bisa cek kolom deskripsi di bawah video ini. Langkah pertama, siapkan panci, kemudian tambahkan 15 gram bubuk jeli cincau. Karena saya punyanya yang kecil, jadi saya pakai 2 bungkus. Kemudian tambahkan 130 gram gula pasir dan tambahkan 800 ml air. Kemudian ini kita aduk dulu sampai tercampur rata dan pastikan tidak ada bubuk jeli yang mengendap atau menggumpal. Kemudian kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk sampai mendidih. Setelah mendidih, kemudian matikan kompornya, lalu kita angkat dan siapkan wadah yang sudah kita basahi dengan air. Kemudian kita tuang dan kita tunggu sampai dingin atau set. Nah, setelah dingin, ini sudah mengeras atau sudah set, kemudian bisa kita potong-potong kecil-kecil seperti ini. Kita potong dadu. Jika sudah, kemudian kita tuang ke cetakan puding dan kita ratakan. Kemudian siapkan panci, tambahkan 15 gram bubuk jeli tanpa rasa dan 150 gram gula pasir. Kemudian tambahkan 3 bungkus kopi cappuccino, lalu tambahkan 1500 ml susu cair full cream, boleh gunakan merek apa aja. Terakhir, masukkan 2 sendok makan tepung maizena. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata dan pastikan tidak ada endapan tepung. Nah, jika sudah, kemudian kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk sampai mendidih. Setelah mendidih, kemudian kita angkat lalu kita tuang ke cetakan. Sebelumnya kita saring dulu supaya tidak ada yang menggerindil. Setelah kita tuang semuanya, kemudian ini kita aduk sebentar supaya cincaunya merata, lalu kita tunggu sampai set atau mengeras. Nah, setelah set atau mengeras, kemudian kita keluarkan dari loyangnya. Caranya, kita selipkan dengan tusuk gigi di kedua sisinya seperti ini, kemudian kita balikan. Alhamdulillah, puding cincau cappuccino-nya sudah jadi. Gimana, mudah banget ya cara bikinnya? Ini bisa buat hidangan saat lebaran nanti atau sekedar untuk menu takjil. Teman-teman bisa coba resep ini di rumah karena ini sangat mudah banget ya. Dan dijamin ini rasanya enak, creamy banget, apalagi dimakannya saat dingin. Recommended banget untuk dicoba ya. Nah, sekian dulu video dari Dapur Mami Kay. Semoga resep ini bisa bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.